Selamat siang teman-teman di kawasan calon Silicon Valley Indonesia. Bersama saya Budiman Satmiko dan ini Bung Irendra Rajawali yang ingin mengembangkan Center for Aerial and Space Exploration Studies, bekerja untuk penelitian wilayah dan ruang udara. Apa yang Bung bayangkan tempat ini untuk inovasi-inovasi anak muda? Sumber pengetahuan. Yep. Udah jelas banget ini, Bung. Ini dengan tempat seluas ini dan cukup natural. Di sinilah sumber pengetahuan terhadap yang kita bisa buat untuk berinovasi. Jadi di sinilah sumber pengetahuan, ada tanaman, ada buah-buah. Secara geografis juga menarik. Inilah tempat. Ya. Jadi kita harapkan ini Bung Raja dengan teman-teman bisa membuat anak muda Indonesia yang mudah-mudahan punya visi yang futuristik, ya. Siap. Harapannya ke depan, apa yang paling dekat bisa kita lakukan? Yang paling dekat menurut saya adalah mengkonsentrasikan si pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita kumpulkan bersama, Bung, di tempat ini. Dan juga memproduksi pengetahuan. Tapi bukan pengetahuan yang, kalau orang Jawa itu daki-daki gitu, bukan. Tapi pengetahuan yang berguna buat desa, buat masyarakat. Ya. Mau pakai drone, mau pakai handphone, mau pakai apa, terserah. Nano satelit, pakai IoT, pertanian, segala macam, kesehatan, kedokteran, pendidikan. Dan ini laboratoriumnya ada di sini. Ya. Nyata gitu, nyata banget ini. Ya, saya kira ini diharapkan dengan keterlibatan Bung dan teman-teman lain, ini bisa menjadi semacam brand capital of Indonesia, ibu kotanya. Siap. Dari otak-otak inovatif dan futuristik. Siap. Anak muda Indonesia, ya. Jadi oke, selamat datang di sini. Terima kasih, Bung. Oke, makasih. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya!